Sekarang masih berjalan, ya lancar. Tadi ngurusin dulu untuk di Bank Mega Kelapa Gading. Dibilang sama Ayu Deki, Bang, sedikit kok. Mau ke makam enggak ini loh tanggal 26. Mas Hari meninggalnya dulu. Iya, mau ke sono katanya. Udah janji gitu. Tadi masih belum perjalanan. Belum nyampe. Ceng, ayo Ceng. Ini udah 10 tahun mereka malam sudah meninggalkan ini juga. Iya. Nah, terasa mungkin. Iya. Kenangannya mengenang almarhum seperti apa, Umi? Iya. Memang tahun ini atau bulan kan berjalan yang terasa ya. Umi, kamera tapi kanan, meninggalnya almarhum itu ya berasa banget lah bagi Umi sebagai ibunya. Bagi beliau akhir hayatnya itu bukan main. Cara mengenangnya seperti apa Umi dari Umi sendiri? Ya kalau beliau ceramah gitu kan, beliau ada di rumah, terus kalau lebaran juga gitu. Baik, terus selalu kemana-mana lah, karena Umi juga walaupun sibuk Umi ceramah, tapi kalau beliau ceramah Umi ada waktu untuk ikut, Umi ikut. Jadi punya inspirasi gitu ya, jadi bisa Umi penambahan ilmu dari beliau juga. Kurang kalau Umi juga lagi ceramah. Soalnya kalau Umi sedang ingat dia, ingat gitu, Umi suka buka YouTube. YouTube-nya, ceramahnya, sholawatnya, macam-macamnya itu. Kalau hal yang ditangani di rumah mungkin semacam itu. Ya beliau kan sering datang ke rumah, namanya ke orang tua ya, datang sama pipik, sama anak-anak gitu. Kalau nggak pulang ceramah malam dia datang ngobrol sama kakak-kakaknya. Uje kan nomor 3, Mi punya anak 5. Jadi yang pertama waktu masih hidup juga ngobrol sama alhamdulillah. Mereka tuh kalau ngobrol itu bercanda tapi serius juga gitu. Ada juga ketawa-tawanya gitu ada. Ada permintaan almarhum yang belum kesampaian atau seperti apa mungkin yang pengen ini? Kayaknya nggak ada deh ya. Jadi pesantren pun memang itu pertama cita-cita Umi sebelum mereka pada dewasa ya, sebelum mereka jadi ustaz istilahnya udah punya cita-cita. Kebetulan pas anak Umi udah jadi ustaz ya kan terkenal kemana-mana ya, Umi dapat wakaf terutama dari Allah, wakaf tanah, juga dibantu sama dana ibu-ibu di pengajian, termasuk ada sisa uang dari jamaah haji kita beliin tanah di situ agar jamaah haji saya itu dapat dua kebaikan, pertama hajinya mabrur, keduanya kalau mereka meninggal dunia mereka dapat pahala yang berkelanjutan sampai hari kiamat dengan punya kita tanah di pesantren. Tapi pesantren sendiri sampai sekarang masih berjalan. Alhamdulillah, lancar, biasa, bukan? Lagi dalam tahap pembangunan terus, karena kita lokasinya emang kecil kalau dibandingin pondok lain kan sampai hektaran. Kita cuma 7.000 meter, itu pun bersyukurlah. Alhamdulillah. Nah, kita nggak ada bos-bos yang nyumbang gede-gede dengan pengajian ibu-ibu aja, Ta'lim Umi, Ta'lim Sataswan gitu kan. Ada nyumbang, alhamdulillah. Berdiri juga. Tapi Mi biasanya kalau ke makam kayak gini ya, dijadwalkan sama Umi? Enggak. Lagi kita mau aja gitu yang sempat kemarin. Tapi kalau Jedeki kayaknya rutin ya, tiap Jumat. Nah, kadang pagi, kadang-kadang sore gitu kan. Wow. Mi kenangan apa sih yang paling sering lupain Mi sama almarhum Mi? Makamnya masih ramai tadi juga. Iya, banyak ziarah. Ya, Umi merasa yang ajak ngomong kan belakang ya, gitu. Ya. Yang ini kameranya, kamera yang ini. Mi kamera yang kanan nih, live. Cuekin aja yang ngomong. Iya. Ke sini aja, Mi. Iya. Iya, betul, Mi. Soalnya live yang kanan. Pengokan aja. Jadi merasa bangga lah, alhamdulillah syukur Uje ini selalu diingat sama jamaah, juga selalu didoain sama jamaah, baik pertaklim maupun juga yang datang ke makam ini. Bangga bersyukur ame Allah punya anak ya, masya Allah
mudah-mudahan Allah kasih kemuliaan dunia akhirat. Amin. Beserta Pipit sama anak-anaknya. Amin. Sebagai penerusnya. Umi, ini cucunya ada yang mirip banget sama arwahnya jadi. Iya. Abijah itu dari suaranya, iya, dari bagaimana Umi. Umi juga merasa bangga dan merasa juga karena Abi itu kelihatan suaranya cakep pembayi sekarang kan. Wajahnya pun kalau direndengin gini nih, ini bapaknya ini Abi hampir mirip-mirip juga. Kayaknya baru-baru tonton ini aja begitu Umi ngelihatnya. Mudah-mudahan lah karena ini kepengen netizen juga supaya Abi itu bisa menggantikan atau meneruskan perjuangan Abi sebagai ustaz. Insyaallah. Dan Bilal pun juga sama yang disampaikan. Oh, Bilal alhamdulillah. Beliau itu mondok di Habib Novel bin Jindan. Dulu tuh Habib Novel tuh sama Umi kalau ceramah sering bareng. Sama istri juga ikut. Sekarang diterusin oleh putranya Habib Ali, sehingga cucu Umi pun juga nyambung silaturahmi yaitu dengan Habib Ali, megang pondok pesantren di Ciledug di situ ya namanya. Jadi bahasanya kayak laki-laki, anak-anak Ubi yang laki-laki itu kayak dibaca kayak penerus punya. Iya, kelihatannya begitu. Memang kepengen kita begitu ya. Jadi perjuangan Uji itu menjadi ustadz itu diterusin sama putra-putranya. Mudah-mudahan putrinya juga sama gitu. Oke, yuk udah datang lu. Untuk barang-barang peninggalan kayak seperti motornya masih ada ini di rumah. Motornya udah kita jual untuk dana pesantren. Terus juga begitu kata Pipik, urusin deh kalau memang laku nanti buat pesantren. Alhamdulillah. Apa kerjanya sih? So, berapa sih dua? Udah setengah tahun mah ada kayak. Oh. Kayak baju-baju mungkin almarhum itu masih baju ada. udah nggak ada, udah diwaris-warisin ke yang lain-lain supaya berkah juga bajunya gitu. Oke, nyekar lu udah datang. Maji udah datang, Maji.